Halo semua guys, bersama saya Hafiz. Kali ni kita nak main game GTA 5 online. So semalam tak ada video sebab saya ada kerja sikit yang perlu selesaikan. So hari ni sebab satu hari video tak ada, so hari ni kita akan buat satu video je. Memang biasa dari channel Hafiz. So ini adalah kita dalam sekarang kita ada Diamond Casino Resort. Okay, so sekarang ni kita nak pergi. Okay, seperti yang kau tahu tajuk saya dah bagi clue dah guys. Clue besar. Penthouse guys. Penthouse di casino. Weh, ni kereta rare guys. Ferrari F40 guys. Bukan. Ni kereta rare tau. Betul tak? Takut. Tak tahulah kereta apa, tapi lucky spin saya, lucky wheel saya ada satu peluang tu guys. Doa boleh ni. Dapat kereta satu simpan dekat penthouse. Laju betul aku sen. Mana tau. Tengok guys, rezeki tak pernah salah alamat guys. Ya? Yeah? Betul tak? Kalau korang masuk satu pun tak kau boleh menang. Kau tak payah letak entry banyak-banyak masuk. Hey, dapat kereta ni bagus juga. Bila lah kereta nak hilang? Hai. So guys, seperti yang janjikan, kita nak pergi ke penthouse saya yang beli penthouse yang lebih. Harga penthouse ni stop tanpa add apa-apa, add on. Harga dia 1.5 million guys. Lebih mahal daripada rumah Eclipse. Ya, Eclipse adalah rumah apartmen yang paling termahal dalam GTA 5. Ya, rumah termahal dalam GTA 5. Tapi penthouse ni ialah rumah macam rumah kita dekat kasino lah. Bila kita tak ada rumah, kita jual semua rumah, kita akan spawn kat sini je. So, tapi saya tak jual semua rumah. Zoom lagi. So, kita akan pergi. Ya, saya dah add on banyak. So, harga dia 2.6 juta macam tu. 2.6 million. Bukan 2.6 billion eh. Tu mahal sangat tu. Weh. So, kita akan naik atas dan kita tengok apa yang berlaku di sana. Hai, memang berat. Pukul 2 baru. Ya, yeah, memang saya rekod pukul 2. Ya, yeah, guys, inilah penthouse kita. Ya, yeah, sebenarnya penthouse ni ada banyak warna. Tapi saya tak suka banyak warna sangat. Takut rumah saya ni tak boleh tidur. Ya, yeah. So, ini kita akan buat penthouse tour. Ya, yeah. So, ini tangga ke bawah. Maksudnya takkanlah ke bawah ke kasino terus. Ni adalah roof terrace. Ya, yeah, maksudnya dia akan bawa korang ke tingkat atas tu. Ya, yeah. Ni maknanya pintu alternatif. Ya, yeah, tak payah ikut lift. Tu exit. So kita akan berada dekat mana dulu? Kiri ke kanan? Alah, kanan lah. Yuhu. So guys, ini ada benda apa ni? Tak usah. Anggap je eh, jangan minum. So guys, inilah rumah penthouse kita. Wah, pemandangan ni indah guys. Ui, ada bom tiba. Oh, ni lah roof terrace tu guys. Kita kat sini je. Maknanya kita boleh tengok pemandangan guys. Tu apa tu? Siapa tu? Tak tahu lah siapa. Guys, kita boleh pemandangan tengok. Tapi sekarang musim salji. Yahoo, memang setiap Christmas macam ni. Yelah, kita orang Islam. Tapi dalam game memang lah. Mungkin sekarang Christmas kan nak dekat, so dia jadilah salji kan. So memang padat lah kat luar tu. So ini adalah macam ruang tempat santai, tempat tengok pemandangan eh. Tengok. Saya suka musim salji kalau ada GTA sebab apa? Sebab boleh tengok pemandangan indah. Salji dengan panas. Tu je. Hujan. Okay. Ini adalah bilik korang nak bersantai sambil tengok wayang dengan kawan-kawan korang. Bilik ni kalau korang beli
dengan add-on sekali RM392,000 untuk bilik media ni saja. Bilik warna pink ni kau nampak di depan. Ya, yeah, so nampak je warna pink kau dah eh. Oh! Sorry. Automatic door guys. Ini memang canggih. Kau tengok eh. Hui LED punya screen kat atas wey. Ni memang padu, memang gelap guys. Standard guys. Kau orang tak tahu ke? Wayang memang macam ni guys. Wayang short standard lah. Standard lah gelap. Sebab kita nak tengok TV kan. Nah. Macam nak duduk. Duduk macam ni guys. Ha? Macam ni. Okay guys, tengok. Ya, ni sesuai untuk tengok dengan kawan-kawan. Tengok eh. Turn on. Woi, movie start guys. Woi, ni best band guys. Woi. Okay, movie biar. The off. Woi, sama. Bukan sekarang. Woi. Siapa tembak tu? Okay. So sekarang ni kita nak bangun dan kita akan ni kenapa pula ni? Kita dah siap tengok media room. Okey, media room ni korang boleh beli dengan harga RM392 je. Kalau korang dah ada penthouse, korang patut beli ni. Tak wajib tapi santai lah korang, korang nak tengok TV dan GTA. So ni adalah bilik. Ni adalah bilik private dealer eh, yang sepatutnya tak wajib korang beli. Tapi kalau korang terbeli pun saya tak kisahlah. Private dealer tu korang, kalau korang nak tahu, korang pergi search YouTube Penthouse GTA 5 private dealer. Ya, yeah. Saya tak nak beritahu sebab saya dah tahu. So ni adalah bilik apa? Sekejap kita tengok. Ya, yeah, ni bilik tandas guys. Tandas biasa, tak ada tempat mandi. Kalau korang nak tengok tempat mandi, okay lepas ni kita tengok sebelah pula. Oh, purchase the spa. Spa tak silap saya RM400,000 lebih eh. Ni apa? Oh, ni bar. Kau tahu lah bar. Tempat minum. Ha, minum tu jangan tempat pergi beli tu tau. Jangan beli tau. Korang jangan beli. Korang beli siap tau. saya tak bertanggungjawab. So, ni ada apa? Ini office kita guys. Ini office kita. Ya, office kita. Kita boleh kerja dari sini je guys. Oh, ya, ada safe. Oh, ya, ada safe. Ya, kita boleh kerja dari sini je guys. Tak perlu. Ya, sama macam kat office kita. Chip casino $50. Hai, apa benda chip casino pula ada dalam aku punya safe eh? Duit tak ada. Duit tak kisah eh. Duit bukan segala-galanya. So, ini adalah office kita simple. Dan yang saya suka kat office ni adalah cermin guys. Cermin LED guys. Siap ada gambar salju lagi. Salju pula. Salji. Salju tu bahasa Indonesia eh. Tapi tak apa, bahasa bahasa Melayu boleh lah. Ni laptop MacBook eh, seperti biasa di hotel. Ya, assistant kita tak jumpa kita selama beberapa hari sebab kita kerja kat sini je, tak perlu kerja dari rumah eh. So kita akan pergi ke sana pula sebab penthouse ni bukan kecil guys, dia besar guys. Kau jangan pandang rendah kalau kau orang yang beli. Weh, ada kiri kanan juga, sama je. Ni adalah telefon, telekom eh. Telekom, kau ingat tak telekom? Watak utama telekom. Ini telekom yang terbaik guys. Hello. Ya, yeah, saya nak kita di video lepas. Bukan video lepas lah, video lepas-lepas. Yang video first ada face cam. Ha. Yang cakap telekom nak masuk kilang tu. Ha. Kau kena ingat, okay kita cuba try. Weh, dia suara tekan. Dia tekan mata speaker. Guest services. Kan? Can I help you, sir? Can I help you, sir? Oh, okay. Ni apa champagne? Oh, jangan. Well, if you need anything, we're only a call away. Okay, okay, okay. Aku tak kisah. Okay, bye. Masalahnya dia tekan button speaker tau. Kenapa dia tak tekan button nombor? So, guys, ni adalah bilik. Guest room, ya. Yeah. Ni guest room, guys. Walaupun guest room, tapi layanan dia macam 5-star hotel, guys. Tengok, pemandangan Gunung Everest. Ha-ha-ha. Taklah, main-main je. So, untuk bilik ni, kita ada sediakan air tak patut. Ni bukan air. Ni bukan air. Ni
Okay. Ya, ini adalah bilik bilik mandi untuk untuk guest guest room eh. So ya. Huh, mantap juga ada dua. Sebab dia ada dua guys. Okay. Ya, jap. Shower dekat dinding guys. Siapa tak nak? Okay, ni adalah bilik tandas, tandas. Ya. Ni lah tandas, tandas untuk guest room guys. So kita buka pintu. Yeah, dia automatic guys. So padu lah, padu lah kalau kombi penthouse. Okay, ni adalah bilik tukar baju untuk guest room. So saya memang tak kisah. So kita pergi key. Dan ini adalah bilik tukar baju untuk kita guys. Siap ada cermin. Handsome bergaya. Perasan. So ni lah TV kita guys, TV utama. Bukan media room tapi ni TV utama kita. So kat sini kita boleh nampak Diamond Casino and Resort eh. Lepas tu kita boleh nampak situ ada mass band semua kat sana. So ni lah TV ni, dia cakap pasal hospital yang ada di kepala tobi tu rosak lah. Ni bilik kita guys. Bilik kita pun ada TV. Rancangan yang sama dengan media room juga. Tu ni lah. Ho. Tiga bantal bye. So kita pun ada phone. Phone kita ada dua screen eh. Ini phone telekom yang 2021 punya versi. So lagi padu. Ya, inilah bilik air kita. Ya, tak perlu spa guys. Perlu juga. Ini kita masih ada. Kita mesti ada dua sinki. Kita ada minyak wangi yang berjenama Casa de l'Odorat. Ya, yeah, Casa de l'Odorat. Dan ni adalah jenama ubat gigi toothpaste. So yang padu memang melekat, memang handsome. Dan kita ada tempat duduk juga korang lepas mandi tapi korang tak nak keluar. Bagus satu ini tempat duduknya. Ini adalah ya tuala pun dah sediakan guys. Ini adalah shower korang ni. Mantap. Dah ada bathtub juga guys. Korang tak perlu pakai shower pun boleh korang pakai bathtub. Dan kita ada bilik tandas. Siapa kata Hafiz Zulkifli punya bilik air tak kena. Dan bilik air special kita punya bilik air kan. Daripada kena guest room kan. Kita punya bilik air ada TV. Ya, TV yang kecil je tak perlu besar-besar dalam bilik air. Buat apa kita nak masuk bilik air ni bukan untuk tengok TV sangat. So saya sediakan bilik air. Bukan saya sediakan, memang dah sedia automatik. Pintu ni tak buka. Oh ni bukan automatik. Dah biasa sangat. So kita akan keluar. Dia kena dekat guys. So guys, ini lah runtun kita. Runtun. Okay, ni guest room. Kita dah habis tour ke belum? Guys, kita habis tour ke belum? So kita nak end video ni macam mana ya guys? So sebelum tu kita pergi ke roof terrace. Yeah, kita pergi ke roof terrace untuk end video. Memang penthouse ni ialah rumah. Saji lagi cantik daripada. Saji lagi cantik. Wah. Apa yang aku buat, Mat? Tiba-tiba keluar bom. Kita akan buat pemandangan dekat sini. Pemandangan dah, bai. Pemandangan. Pemandangan. Susah betul aku nak sebutnya. Tapi macam mana aku nak datang ni? Ni bukan untuk panjat. Tapi boleh panjat aku rasa. Kita eh. Tak boleh, tak boleh. Wow, guys. Guys, sangat cantik. So, saya sampai di sini video pada hari ini. If kau suka video ni, komen like video ni. If kau suka channel, subscribe channel. Dan kita akan jumpa lagi dalam video datang. Bye-bye. Assalamualaikum. Ciao. Kalau esok, nanti. Kita akan sambung lagi. Bye.